Kontak tembak kembali terjadi antara TNI dengan kelompok kriminal bersenjata di wilayah hutan Aifat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Rekaman video amatir yang dirilis oleh aparat keamanan setempat memperlihatkan kontak tembak yang terjadi antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB wilayah Sorong Raya. Kontak tembak antara kelompok ini terjadi di wilayah hutan Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Sabtu siang. Dalam kontak tembak tersebut, para keamanan berhasil mengamankan markas OPM di tengah hutan dengan sejumlah barang bukti. Yakni satu buah senjata rakitan, 4 butir peluru tajam, bendera OPM, dan sejumlah barang lainnya. Ikuti jejak itu!